Konsentrik dengan kerja dia jarang main-main lebih nak kita bergurau dia jarang tapi apa yang saya dapat tengok dia betul-betul konsentrik dengan kerja dia sebab itu beliau berjaya menjadi seorang yang terbaik macam-macam hadiah yang dia dapat ini saya kagum dengan apa yang telah diusahakan oleh beliau sendiri. Mudah-mudahan apa yang telah dibuat oleh rakyat kamu akan dibuat oleh perkembangan yang lain yang ada sekarang. Saya tahu apa kualiti yang ada pelaruan yang dicontohi oleh artis? Kualiti yang saya nampak, walaupun saya tidak memberi, tapi kualiti yang ada pada dia, disiplin, penghayatan, mengenali. Dia selalu mengenali diri dia sendiri, mengenali watak orang lain. Kemudian dicintai watak dia. Bila sampai dekat set, dia jiwai. Sebab itu lakonan-lakonan dia itu memberi kesan kepada penonton. Begitu juga, bukan kepada penonton, malah saya sendiri. Sebagai orang pelakon, saya pengekok mengagumi apa yang dilakukan oleh dia. Pertama buat sekali.